Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat kembali hadir di acara Ustaz Menjawab. Dan kita juga tidak lupa bersolawat kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pada kesempatan ini di Ustaz Menjawab kita akan berbicara berkaitan dengan satu istilah yang sudah sangat masyhur dalam beberapa minggu belakangan ini, yaitu istilah kafir. Jadi topik kita adalah mendudukkan istilah kafir. Jadi apakah memang istilah kafir itu sesuatu yang dapat menimbulkan kebencian pada orang yang tidak beragama dengan beragama Islam ataukah tidak? Nah, bersama kita sudah hadir seorang ustaz yang sudah tidak asing lagi di layar televisi kita. Beliau bernama Ustaz Rizal Fahmi ST. Nah, insyaallah kita akan bicara banyak berkaitan dengan istilah kafir ini. Nah, tentu para pemirsa kita sudah sering mendengar istilah kafir ini dan juga disebutkan di dalam dua sumber pokok dalam agama kita, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian, belakangan ini istilah kafir ini dipersoalkan kembali oleh sebagian kelompok. Dianggap istilah kafir ini istilah yang tidak toleran ya, kepada orang yang tidak seagama. Nah, bagaimana nih Ustaz melihat istilah kafir ini yang dikritisi, tidak toleran seperti itu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Syukur alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian Ustaz Menjawab ACTV. Dan juga saya bersyukur bisa ketemu lagi dengan Azanul yang setelah beberapa pekan ini agak sibuk. Betul sekali, iya, iya, iya. Setiap hari ya, tentu jangan tidak lupa-lupa senantiasa kita mensyukuri berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ya. Baik nikmat sehat, nikmat hidup, nikmat rezeki dan berbagai kenikmatan yang Allah berikan. Salawat dan salam tidak lupa sama-sama senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabiullah, orang yang sebaik-baik manusia, yeah, paling mulia di muka bumi ini, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan nanti di hari kiamat bukan hanya kita yang mengakui sebagai umat Nabi Muhammad, juga beliau mengakui kita sebagai umatnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini kita disibukkan ya. Iya, disibukkan. Disibukkan dengan satu istilah yang sudah maklumun ya, sudah maklum, sudah ada ya di dalam Al-Qur'an, di dalam terminologi Islam yakni apa yang kita istilahkan dengan istilah kafir. Kenapa kemudian kita disibukkan dengan istilah ini? Ini setelah ada kelompok-kelompok Islam yang kemudian membuat semacam statement bahwa istilah ini tidak pantas untuk dipakai. Betul, betul. Untuk menyebut orang di luar Islam itu terlalu kasar. Nah, sehingga menurut mereka pernyataan ini harus diganti dengan, kata ini harus diganti dengan istilah non-muslim. Jadi tidak boleh disebut kafir, tapi yang boleh menyebut non-muslim. Padahal mereka lupa satu hal, bahwa sebaik-baik perkataan adalah perkataan wahyu, perkataan yang berasal dari Allah SWT. Dan di banyak ayat di dalam Al-Quran disebutkan tentang kata atau istilah kafir ini. Bahkan Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 17, laqad kafara allazi qalu innallaha huwal masiihu ibnu maryam. Nah, jadi telah kafirlah
orang-orang yang menyebut atau mengatakan bahwa Allah adalah Al-Masih Putra Maryam. Jadi disebut dengan istilah yang jelas bahwa orang yang menyebut Allah itu adalah Yesus itu atau Al-Masih Putra Maryam disebut dengan kafir. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu karakter orang yang bertakwa itu adalah orang yang selalu mengatakan kebenaran walaupun itu pahit. Iya, iya, iya. Walaupun dengan mengatakan kebenaran itu kemudian ada celaan. Menyampaikan kebenaran ada yang tidak suka. Ada yang tidak senang. Tapi inilah prinsip yang diajarkan oleh Baginda Nabi SAW. Jadi kalau kita mengaku mencintai Nabi dan mau mencontoh, meneladani beliau, maka tentu apa yang beliau sampaikan, yang beliau ajarkan, yang harus dicontoh, dilakukan. Iya, gitu. Betul. Salah satunya seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi waktu itu beliau kemudian berkata, kekasihku Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku untuk mengatakan yang benar walaupun itu pahit. Jadi an aqulu bil haqqi wa in kana murran, mengatakan kebenaran walaupun itu pahit. Karena beliau memerintahkan kepadaku agar tidak takut terhadap celaan saat berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para pemirsa ACTV yang dirahmati Allah SWT, hari-hari yang belakangan ini kita disibukkan dengan polemik istilah kafir ini seharusnya tidak menjadi polemik ya. Karena sudah jelas disebutkan dalam Al-Quran. Namun karena ada orang-orang tertentu atau pihak-pihak tertentu yang tidak suka ya, ataupun berupaya untuk mengkaburkan makna-makna Islam, makna-makna syariat, sehingga kita kaum muslimin sibuk kemudian berpolemik dalam persoalan-persoalan seperti ini. Contoh lagi misalnya mereka juga berusaha mengkaburkan ya, ya terutama orang-orang para orientalis ini ya, mengkaburkan makna jihad. Nah, sekarang kemana-mana kalau kita dengar istilah jihad itu selalu disandingkan dengan istilah teroris. Padahal ini dua istilah yang berbeda. Jihad itu ajaran Islam dan teroris atau dalam Islam disebut dengan jarimah, perilaku kejahatan, yaitu bukan ajaran Islam. Ya, bahkan Islam menghukum dengan seberat-beratnya orang yang melakukan tindakan terorisme atau melakukan, tergantung nanti tindakannya apa. Kalau misalnya pembunuhan maka dia akan dikisos gitu. Tapi kalau misalnya tidak sampai pembunuhan, merampas harta, nanti akan dihukum dengan hukuman yang lain. Jadi Islam jelas ya. Ketika kita mendudukkan satu istilah, maka yang harus kita pahami bahwa dalam Islam ada istilah-istilah yang itu konteksnya ada dalam Al-Quran, dalam Nas, ada istilah yang itu juga konteksnya ada di dalam bahasa, terminologi bahasa, atau ada juga yang konteksnya ada di dalam uruf gitu atau adat istiadatnya Arab. Contoh misalnya jilbab atau jalabib maknanya. Itu ada secara uruf itu ada istilah jilbab. Nah, secara bahasa juga ada penjelasan jilbab. Nah, secara syariat juga ada. Nah, lantas kalau ada orang kemudian menerjemahkan makna jilbab menurut tinjauan uruf, gitu, bahwa jilbab itu adalah budayanya orang Arab, ya, adat istiadatnya Arab, sehingga orang non-Arab tidak diwajibkan berjilbab, maka dia telah menggunakan ya, terminologi yang keliru dalam Islam. Kenapa? Ketika kita menemukan satu istilah, dan itu ada penjelasan syariahnya tentang istilah itu, maka kita wajib menggunakan penjelasan menurut kaidah syariat, ya, menurut syariat. Gitu. Sholat, ya sholat secara bahasa itu doa. Gitu. Yeah, yeah. Jadi kalau kemudian ada orang yang karena dia mungkin nggak mau sholat atau malas sholat, atau dia tidak pro terhadap kewajiban sholat, dia pakai istilah yang kedua. Ya ini menurut bahasa, bahwa sholat artinya doa. Jadi saya berdoa saja sudah sholat. Maka itu itu namanya kemaksiatan, itu namanya kemungkaran. Karena mengingkari kewajiban syariat atau mengingkari syariat. Nah, orang yang seperti ini orang jahil. Ini orang yang jahil. Kenapa? Karena sudah jelas penjelasan dalam
dalam Al-Quran dan Sunnah, dalam menurut syariat seperti apa, kemudian dia mencari-cari penjelasan yang lain untuk apa, membenarkan apa yang dia inginkan. Nah itu orang jahil seperti itu, mengakali syariat. Jadi mudah-mudahan kita tidak terjebak pada polemik yang dimunculkan oleh orang-orang yang seperti ini. Nah oleh karenanya ini harus kita dudukkan dengan jernih ya. Harus kita kemudian jelaskan konteks istilahnya secara syar'i. Apa istilah kafir itu menurut syariat. Nah kalau kita misalnya melihat di dalam salah satu kitab fuqaha yang namanya Profesor Dr. Rawas Al-Qolahji, beliau menjelaskan dalam kitab Mu'jamul Lughah Al-Fuqaha, nah beliau sebutkan al-kafirun man la yu'minu billahi wa la bi Muhammadin Rasulillah au mayunkiru ma huwa ma'lumun minal Islam bidarurah. Kafir adalah siapa saja yang mengingkari Allah, mengingkari Rasulullah, dan atau siapa saja yang mengingkari ajaran apapun yang diketahui secara pasti bahwa itu ajaran Islam. Itu jadi tegas beliau mengatakan bahwa mengingkari ajaran apapun yang itu sudah maklum bahwa itu ajaran Islam, kalau ada orang mengingkarinya berarti kafir. Mengingkari Allah, mengingkari Rasulullah sudah jelas kafir. Gitu. Nah, atau yang merendahkan kedudukan Allah dan risalah Islam. Jadi ini hati-hati. Bahkan Profesor Rawas Al-Qolahji menjelaskan bahwa kalau ada orang merendahkan ajaran Islam, risalah Islam dan juga kedudukan Allah sebagai Al-Khaliq, nah ini bisa jatuh kafir juga. Ya. Jadi begitu. Di dalam bahkan di dalam kamus bahasa Arab yang terkenal ya, di situ kalau kita buka istilah kafaro atau kufar atau kafiru, di situ dijelaskan mala yu'minu bil wahdaniyah awin nubuwah awir risalati aw bisalasatiha. Jadi orang kafir itu siapa saja orang yang tidak mengimani nubuwah, keesaan Allah, apa namanya wahdaniyah ya, keesaan Allah ya, ataupun nubuwah Rasulullah, ataupun menolak risalah Islam, atau bahkan ketiga-tiganya. Gitu. Jadi itu istilah kafir itu menurut bahasa ya, menurut kamus bahasa Arab. Oleh karenanya makna kafir tentu kalau kita gali dari dalam Al-Qur'an, dari Al-Qur'an dan juga As-Sunnah juga disebutkan dengan sangat jelas. Contoh tadi firman Allah yang kami sebutkan di awal tadi bahwa laqad kafara allazi qala innallaha huwal masih wal masih ibnu Maryam. Maka telah kafirlah orang yang menyebut Allah adalah putra Al-Masih putra Maryam. Gitu. Jadi kalau misalnya ada orang kemudian mengatakan bahwa tidak bisa dan kita sebut kafir tapi kita sebut non muslim gitu, maka dia telah terjebak ataupun dia orang yang jahil memang, karena kebetulan mungkin ada orang yang dia dukung itu berasal dari agama Nasrani atau agama lain ya, selain Islam. Jadi untuk membenarkannya dia mencari-cari pembenaran ya, mencari pembenaran. Nah, oleh karenanya saya sedikit ingin membahas juga kejadian yang baru-baru ini terjadi selain penggunaan istilah kafir ini yang menjadi polemik di kalangan umat Islam. Ini juga baru-baru ini terjadi penembakan ya kemarin. Oke. Jadi di masjid gitu. Jamaah masjid sedang menunggu sholat Jumat, kemudian tiba-tiba ada datang seorang lelaki kafir gitu. Bukan kafir gitu. Baik. Nah, yang kemudian dia dengan senjata lengkap bak seorang militer menembaki. Baik Ustaz, nanti kita lanjutkan setelah kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini.